kehilangan Ilham sama Indah. Ayah masih mau terus sama mereka, Bang. Tante, Ilham sama Indah gak bakal ninggalin Tante kok. Mimi, Indah juga gak bakal ninggalin Mimi. Dia bakal selalu sama Mimi. Bang, ayah takut, Bang. Ayah takut mereka ninggalin kita. Kenapa sih lo? Gue kagak mau cerita ke Bang Jarwo kalau Mira udah ketemu. Ntar Bang Jarwo malah kepikiran. Ini si Jenab kenapa lagi ya? Kenapa dia jadi ngomong begini nih? Pasti ada yang kagak beres nih. Ilham. Iya. Lu pergi ke warung tuh sama si Indah, ya? Beliin obat sakit kepala buat Mimi. Kok obat sakit kepala? Gak usah banyak nanya, lu cari aja obat sakit kepala. Eh, nih duitnya nih. Iya. Indah, temenin abang dong. Iya, Indah. Ayo sana. Ayo, buruan. Assalamualaikum. Salam. Bang, kok anak-anak disuruh beli obat sakit kepala sih? Kan pala ayah gak kenapa-napa. Gue tahu lah gak kenapa-napa lo. Eh, cuman gue merasa pasti lagi ada yang lu sembunyiin. Lu apa lu? Ada apa lu? Hah? Sampai lu pingsan begitu kan? Ngomong lu ke gue ada apa? Ayah juga gak tahu, Bang. Perasaan ayah gak enak. Bang, kalau ntar ayah pergi jauh, ayah nitip anak-anak ya, Bang. Jagain Ilham sama Indah, Bang. Abang juga tuh. Jangan suka makan sama minum yang manis-manis ya, Bang. Anak-anak, jangan sampai telat ya, Bang, makannya. Terus, uang sekolahnya juga, Bang. Jangan sampai gak dibayar ya, Bang. Ini lu udah ngacok nih, ngomongin udah ngacok nih. Iya, Bang. Yuk, kita pergi jalan-jalan yuk, Bang, yuk. Kita udah janji. Lu sakit lu. Udah diam. Istirahat. Tapi anak-anak gimana, Bang? Udah biarin aja. Ntar mereka bawa obat, lu minum tuh. Siapa tahu lu mendingan.